loh. Nggak boleh kenaikan ya, ini punya orang ya ini ya. Oke, kita kesempatan kali ini aku mau bikin tutorial nih Bang. Wah, tutorial penggunaan panah ikan lepas. Ini kebetulan unitnya Bang Anton Diki Parisal ya udah ready. Nih sekalian aku bikinin tutorialnya. Ini spesifikasi singgetnya sono keling jati ya, laminasi 3 lapis, panjang full 80 cm, trigger stainless, rib view 2, 3 ya, sama untuk dinema assist. Triggernya mono tanam ya. Ini untuk karetnya 10 mili double. Wes. Shaftnya stainless 6 mili dilengkapi dengan flopper nih, guys. Oke. Panjang kayunya nih. Fullnya 80 ya. Nih, kita coba dari loadingnya dulu ya. Ini kita luncurin dulu. Ini posisi dinema udah terpasang, kita luncurin dulu untuk shaftnya, guys. Untuk dinema asisnya nih sekitar 2 meteran nih, 2,5 lah. Cus. Oke. Nah, ini buat nyelem ya, tapi guys, bukan buat untuk dari darat, bukan model crossbow atau tixe ya. Nah, ini posisi habis ngesot. Oke nih. Posisi habis ngesot, kita loading dulu, masukkan ke dalam alurnya ini. Ini masuk ke dalam trigger sampai bunyi klik ya. Nah, udah ngunci seperti ini. Lalu ambil dinema asisnya nih. Dinema asis kita pakai 1,5 yang lemes ya. Ini ambil kiri atas ya. Ini udah ada land gate-nya. Disilangkan ke bawah ini biar shaft-nya nggak goyang-goyang waktu dibawa menyelam, guys. Langsung tarik ke belakang aja nih, Bang. Kalau udah tarik ke belakang ini dipasin di dinema buat muter dinema asisnya nih ya. Sirip view yang depan. Langsung tarik ke depan lurus ngikutin alur shaftnya, guys. Nah, sudah sampai depan ini langsung tarik ke belakang bawah ya. Nah, ini sisa sedikit. Banjirnya ditarik nih, karet banji swivelnya, guys, ditarik nih. Set. Terus dipasang di ancor yang bawah. Oke. Ini udah selesai untuk penyetingan dinema asis ya. Land gate-nya udah beres. Dan ini sekarang kalian tinggal loading untuk karetnya aja, Bang. Oke nih, tinggal ditarik untuk karetnya, kalian tarik ya. Ini karetnya 10 mili double. Untuk penarikan karet dipasang yang depan dulu nih, guys. Depannya dimasukin nih. Ini pasang yang depan dulu. Set, langsung ditarik aja. Sekali tarikan 10 mili nih, guys. Kita mau tesnya pakai satu karet aja ya, Ning. Oke. Mau satu atau dua? Satu dulu. Satu aja ya. Ini soalnya di kolam punya orang nih, guys. Satu itu udah lar ya, Bang. Enggak ada target ikannya, kita shot ke bawah aja ya. 1, 2, 3. Dia akan lari dan lepas ya. Enggak boleh kena ikan ya. Ini punya orang ya ini ya. Iya, ini kolam orang ini, Bang nih. Ya, kalau kena ya nanti bayar. Ini kita cuma nyoba unit aja ya, enggak boleh sampai kena ikan. Ya, sistemnya lepas busur lari ya. Nih, buat teman-teman yang mau ya berminat dengan unit ini, silahkan di order ya. Nanti kita bikinin yang baru. Laminasi 3 lapis, panjang full 80 cm nih, cocok untuk spot danau bisa, sungai lebar bisa, laut pun juga bisa ya. Untuk laut-laut dangkal nih udah main nih, guys, buat malam hari ya. Nih, kalau di danau, di sungai bisa, buat siang bisa. Yuk. Nih, yang mau nanti kita bikinin yang baru. Oke, itu ya untuk tutorial penggunaannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita beresin, kita packing ya. Bang Anton Diki Parisal, terima kasih udah order. Ditunggu resinnya, kita bungkus, kita kirim hari ini. OTW Bang.